yang dekat dalam. Teknik ni bagi, tapi dalam tak selesai. Sama je, macam kita ada lesen dah 340 tahun. Ya betul. Selalunya orang lelaki orang perempuan tu ya. Selalunya orang lelaki orang perempuan macam tu. Tak, lelaki pun aku jumpa dah. Saya jumpa dah, lelaki pun sama juga. Jadi bermakna dalam keadaan tersebut, wayang minah mereka tu yang disetelkan. Sebab wayang minah mereka sangat berbeza. Sebab itu bila dalam keadaan tersebut, kita buat lab profile. Nak baca wayang minah mereka. Tuan-tuan, wayang minah ini, okay, lab profile ini, okay, lab profile ini, dia adalah satu ilmu di bawah meta program yang kita dah belajar kan, meta program. Kan, arah pemikiran orang tu mengelak daripada menuju kepada apa semua tu kan. Dan kita kaji benda tersebut. Maknanya bila kita tanya saja, kita terus tahu macam mana keadaan diri dia. Macam mana keadaan diri dia. Dia analoginya sangat mudah. Metafor. Kalau kita perah apple, boleh dapat air limau? Tidak. Jadi bermakna apa yang terzahir dekat dalam diri kita ini, yang terzahir dekat dalam diri kita yang kita cakap ini, semuanya adalah berdasarkan kepada apa yang ada dekat dalam wayang minda kita. Bila sebab sedar, wayang minda kita. Jadi maknanya apa yang minda orang itu berbeza. Dan kita mesti jadi orang yang sentiasa meraihkan orang lain. Kita dah belajar tonggak NLP ya? Flexible. Lepas tu pergi kepada pemikiran menyudah. Ingat tak? Lepas tu mesti sensory equity. Lagi yang terakhir sekali apa? Rainbow. Hubungan mesti mesra. Hubungan mesti mesra. Jadi dalam keadaan tersebut, marilah sama-sama kita balik semula. Sebenarnya tonggak NLP ni tuan-tuan adalah benda yang hakikatnya ada dekat dalam Islam. Alkam innamal a'malu binniyat. Apa yang kita niat itu yang kita dapat insya-Allah. Ya. Lepas tu repo udumu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, flexible pun dalam bab tersebut. Ya. Outcome apa namanya bila kita cerita berkaitan dengan sensory equity, kenali diri dan kenali orang lain, itu kita ada dekat dalam bab silaturahim. Jadi maknanya benda-benda seperti ini asasnya itu ada dekat dalam agama kita. Percayalah, amalkan insyaAllah. Dia sangat mudah ya untuk NLP ni ya, tuan-tuan, untuk kita amalkan. Sangat mudah. Petuanya ialah jadikan saja NLP itu sebagai ilmu alat dalam kehidupan. Ilmu alat. Ya. Kalau nak katakan agama Islam itu adalah kehidupan. Okey, ilmu alatnya saya percaya adalah NLP. Ya, perisiannya itu. Ya, agama kita dah lengkap dah. Jadi ilmu alatnya tu yang telah, saya tak pastilah sama ada pengasas NLP dah baca Al-Quran Sunnah ke, atau dia datang sendiri ke, kebetulan sama ke, itu di luar pengajian saya lah. Jadi tapi pandainya dia memang sangat-sangat menjadikan kita kepada outcome tersebut. InsyaAllah. Boleh-boleh? Okey, cakap sebelah boleh ke? Boleh. Okey, baik. Ada apa pertanyaan setakat ini berkaitan dengan model komunikasi NLP? Ya. Ada banyak kemungkinan. Dan setakat ini ada yang sudah baik dengan NLP. Ya. Agak-agak kalau menatah sebab apa saudara mustaqim? Banyak faktor lah. Banyak faktor. Ya. Jiwa kacau. Dia nak akan perhatian mana? Dia kadang-kadang banyak faktor. Satu, mungkin dia sudah membiasakan diri. Ada orang yang dia dah biasa-biasa melantar, akhirnya dia dah jadi subconscious. Dia dah jadi subconscious. Okey. Yang kedua, dia memang dah jadi fobia. Kemungkinan. Maka cara menguruskan dia itu berdasarkan kepada kita pergi kepada meta model, tanya dengan dia bagaimana.